pagi teman-teman semua. Kali ini saya sedang berada di stasiun Simpang. Nah, langsung aja ini ada lokomotif double track CMU, yaitu lokomotif CC204 sebagai lok langsir. Ini nggak tahu 204 berapa, ada kelihatannya ini 204 11 16 sama 31 ya, 11 11 11. Ini lok langsir Simpang ini. Tapi kita nggak nyegat ini, kita bakal cegat kereta api Raja Basa yang tertahan karena ada gangguan katanya pipa gas bocor. Ini saya ditemani oleh Mas Abduh nih. Yes, Abduh. Oke, langsung aja kita ke sana sekarang. Nah, di depan itu ada kereta api Raja Basa yang masih tertahan. Masih belum bisa diberangkatkan. Ini adalah lokomotifnya double trasi. Tadi saya sempat cegat di stasiun Kertapati. Terlalu ujung rangkaiannya. Gokil. Nah, sebelum anting kita tadi sudah izin dulu ke petugasnya yang ada di sini. Kita langsung cegat kereta api Raja Basa yang rencananya bakal langsir mundur kembali. Itu Pep, itu KP-nya itu kayak cewek itu kelihatannya. Emang cewek, Ibu Mayang. Kekil kali. Ibu Mayang. Ibu. Nah, ini dia langsir mundur kembali, gokil sekali. Nah, ternyata ini loknya langsir lagi nih, dilepas rangkaiannya, entah kayaknya balik ke Kertapati lagi.
Nah, itu dia lokomotifnya, persiapan maju kembali dan putar balik ke arah ke Kertapati ke sana. Gokil banget ini yang momen yang tak terduga dapat tiba-tiba. Ini keren banget ini lokomotif CC201-1037R-nya fresh PA tanpa logo ya di depannya. Jadi full merah, keren sih asli ini 137. Milik Dipo Induk Tanjung Karang. Ini persiapan langsir maju. Wah, ternyata itu lokonya masih berhenti di ujung. Nurunin petugas ini. Gak terlalu kelihatan karena saya pakai kamera HP. Akhirnya ini KA Raja Basa dengan lokomotif CC201-1037R di Poinduk Tanjung Karang fresh PA dengan lokomotif CC201-88R di Poinduk Kertapati berangkat dari stasiun Simpang. Dia putar balik ke arah Kertapati lagi, dia balik lagi. Aduh, berarti benar ini gangguannya tidak bisa diselesaikan secara cepat. Makanya antisipasi ini KAI langsung memutar balikan kami ke stasiun Kertapati. Karena hanya 2 petak doang di stasiun Keramasan, langsung Kertapati. Ini berangkat dari stasiun Simpang. Sepi sekali, tidak ada kereta satupun yang lewat. Biasanya ini ada KA barang swasta yang lewat, namun sekarang sepi banget. Aduh. Oke, kita bakal tunggu nih pergerakan dari KA Raja Basa. Nah, sudah terlihat maju dia lokomotifnya double traksi.
Nah, itu dia tadi kereta api Raja Basa yang putar balik ke arah stasiun Kertapati karena ada gangguannya pipa gas bocor ya. Jadi dia tidak bisa melintas ke arah Prabu Mulih Tanjung Karang. Oke, terima kasih yang udah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.